Okey, kita berpindah kepada soalan-soalan lain. Kalau ada, insyaAllah saya akan cuba untuk menjawab satu persatu. Silakan. Hari ini kita tengok berita harian ada keluar satu pernyataan oleh Hong Leong Investment Bank di mana dia berkata pengapungan harga RON 95 dan diesel hari ini kerajaan boleh jimat sehingga 29 bilion RM. So apa pendapat Datuk mengenai penarikan semula subsidi kerajaan kalau kita beralih ke subsidi bersasar? Pertama sekali, saya rasa saya dah berulang cakap pasal subsidi bersasar ni daripada tahun 2014 kita tarik subsidi Disember. Sebelum tu lagi kita dah cakap, mana 2012 kita dah mula cerita tentang bagaimana tidak adilnya subsidi subsidi pukal kerana umum kena tahu bahawa contohnya sebelum kita tarik subsidi pada 1 Disember 2014 subsidi RON 95 diesel dan LPG ni yang dapat nikmat kepada golongan the B40 ni cuma 30% je. Maknanya dalam erti kata lain, kita ambil duit pembayar cukai, kita bagi subsidi. Subsidi ni apa? Subsidi ni bantuan, pertolongan daripada kerajaan kepada rakyat dia. Tetapi subsidi ni diberikan 70% kepada orang yang paling kaya dan kelas menengah. Dan B40 ni hanya menikmati 30%. Itu dulu. Itu dulu. Hari ni dah meningkat. B40 ni hanya menikmati 25% dan lagi 75% pergi kepada golongan kelas menengah dan kelas paling kaya. Simple yang untuk tuan-tuan faham. B40 ni paling kuat pun mereka ada kereta Kancil, Myvi, Beza. Yang mungkin mereka pergi kerja pun naik motor. Kalau ikut harga dulu, kita Jun 2014 dulu, kita punya subsidi minyak baru 68 sen 1 liter. Kalau subsidi minyak 68 sen 1 liter pun, orang yang pakai Myvi akan menikmati lebih kurang, kalau isi minyak tangki penuh RM50, dia akan dapat lebih kurang dalam RM17.40. Kelas menengah yang pakai Honda Accord 2.0 ataupun pakai Perdana Bisik, mereka akan dapat lebih kurang RM50 lebih. RM54. Itu kelas menengah. Kelas menengah pun dah dapat 3 kali ganda lebih banyak daripada yang kelas B40. Habis apa jadi bila orang yang datang naik Jaguar, naik Mercedes-Benz, R-Class, mereka masih boleh pakai RON 95. So, nilai subsidi yang mereka nikmati disebabkan kereta mereka ni lebih kuat consume petrol. Lagi banyak yang kerajaan kena subsidi kat orang yang maha kaya. Jadi bagi saya benda ni memang sangat tak adil. Dan saya rasa apa yang dibuat, dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional dulu, hari ini sudah dipahami oleh semua yang berada dalam kerajaan perpaduan. Kalau dulu ada yang menentang, hari ini bila duduk dalam kerajaan dengan data-data yang mereka perolehi, mereka baru sedar kenapa dulu kita hentikan subsidi pukal yang mana semua orang dapat sama nilai dia tapi orang kaya guna lebih, yang menyebabkan mereka dapat subsidi lebih daripada kerajaan. Hari ini kita kena pindah kepada subsidi bersasar dalam bentuk BRIM dan sekarang ini dipanggil sebagai STR, bantuan awal persekolahan. Dulu kita buat klinik rakyat satu Malaysia, hari ini sudah ada klinik madani. So kita kena bagi bantuan tu dalam bentuk yang lebih bersasar supaya ianya lebih adil dan lebih saksama. Adil ni tak bermakna semua orang kena bagi sama rata. Adil ni
Maknanya semua orang kena diberikan secara saksama. Itu sebabnya wujudnya padu dan sebagainya. Kalau dulu B40, pendapatan bawah RM4,000 umpamanya, anak dia seorang, dia duduk di kampung pun dia dikira B40. Kan? Dia menikmati STR. Tetapi hari ini dengan padu, ada lebih 200 agensi yang membekalkan maklumat, memperincikan maklumat, data peribadi seseorang, kita boleh pastikan bahawa setiap orang tu berapa dia punya pendapatan bersih boleh guna. Dan ini membolehkan orang yang mungkin gaji dia lebih RM4,000 tetapi dia ada anak ramai dan dia duduk di kawasan bandar, cost of living lebih tinggi, mereka juga boleh mendapat bantuan daripada kerajaan, bantuan STR dan bantuan-bantuan yang lain. Ini benda yang kita perlu rakyat faham. Okey. Tok. Boleh nak minta Tok ulas sikit ke pasal gambar itulah semalam, pertemuan di antara Ketua WIP Hamzah dan Timbalan Perdana Menteri kedua kita tu. Dulu bila PMX suruh Hamzah ni pergi berjumpa dengan Datuk Seri Fadilah Yusof, yang amat berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri kedua, mereka kata mereka takkan jumpa. Tapi hari ini alhamdulillah lah, setidak-tidaknya mereka telah buang ego mereka dan hari ini mereka sudah mengadakan pertemuan, kan? Mungkin duit-duit orang pakai lama semua dah akhir, dah berakhir, dah habis, kan? Sekarang mereka mula nak apa? Bak kata orang tu nak berbincang dengan kerajaan untuk mendapatkan bantuan ataupun untuk mendapatkan peruntukan untuk MP-MP mereka. Bagi saya, benda yang baik kita kena cakap baik lah. Benda yang tak baik yang mereka buat, kita bantah. Benda yang baik mereka buat demi untuk menjaga rakyat di kawasan parlimen masing-masing, yang tu kita sokong. Okey. Ada satu yang nak naik. Abdul Hafiz. Silakan Hafiz. Assalamualaikum. Hafiz. Ya, silakan Hafiz. Boleh dengar? Boleh, boleh. Okey, assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tunggu kat live Atok ni, tapi sekarang ni time dah agak lari sikit. Ya, betul. Jadi, okey, ada beberapa soalan yang saya nak tanya ya. Tadi Datuk cakap pasal subsidi bersasar dan sebagainya, apungan harga minyak lah. Ya. Tapi kita tahulah macam dari masa zaman Datuk Najib dulu, bila dia nak buat sesuatu benda, dia ada strategic planning. Ni yang saya nampak lah. Betul. Okey. Kongsi sikit lah, saya pada, saya ikut Dato' Najib ni daripada zaman saya belajar. Saya economic student dulu. Okay, jadi saya nak, rancangan dia sangat tersusun. Contohnya saya bagi, dia nak buat GST sebab selepas tu dijangkakan harga minyak akan turun pada masa tu, 2015. Kalau tak silap. Jadi sangat untuk menggantikan income negara yang akan affected lah. Tapi saya nampak dari segi konsepnya untuk buat subsidi bersasar ni sebenarnya konsepnya betul. Tapi saya perasan susun atur strategic planning lah ke depan dengan tak ada GST, dengan keadaan ekonomi yang kita pun baru tahulah, pertumbuhan ekonomi yang tak bertumbuh tapi tidak begitu memberangsangkan. Kalau kita buat subsidi bersasar, Datuk, apa pendapat Datuk, adakah ia akan membantutkan lagi kuasa berbelanja rakyat? Secara konsepnya saya setuju, tapi dari segi perancangan yang lebih strategik Datuk, ini amat, saya amat bimbang lah. Saya tengok mungkin 2-3 tahun ke depan lah. Pendapat Datuk tentang ni. Dia masa zaman Datuk Sri Najib tu, memang Datuk Seri Najib pada ketika itu hasil petroleum kita, kalau tak silap saya, menyumbang kepada 42% pendapatan negara pada ketika itu. Betul. So bagi Datuk Seri Najib, ianya seolah-olah macam satu time bomb. Kalau misalnya negara tiba-tiba kehilangan hasil minyak ataupun harga minyak dunia jatuh dan sebagainya, kita akan berhadapan dengan masalah.
Itu sebablah beliau mengambil keputusan untuk diversify our source of income ataupun memperbagaikan sumber pendapatan. So dia cari banyak ruang macam mana kita boleh increase income kita, boleh dapat source income daripada sumber-sumber yang berbeza. Itu yang menyebabkan tahun 2015 kita mulakan GST. Walaupun GST ni kita tahu boleh membunuh kerajaan. Umpamanya John Howard, kalau tak silap saya, Perdana Menteri Australia, bila mereka memperkenalkan GST, kerajaan dia jatuh. Kerajaan dia kalah pilihan raya. Dato' Sri Najib sedar benda ni, tapi dia rasa benda tu perlu dibuat kerana ianya baik untuk negara. Itu sebab ada lebih daripada 160 negara melaksanakannya. Tapi kita memang tak anticipate harga minyak dunia akan jatuh pada tahun yang sama, September 2014. Tapi timing tu nampak macam cantik lah tu. Timing tu cantik sebabnya, kena faham kita tak anticipate kerana Amerika tiba-tiba menghasilkan apa yang dipanggil sebagai shale oil. Betul, betul. Daripada dia batu warna hitam tu, dia extract minyak daripada batu. So bila Amerika menghasilkan shale oil, kalau biasa kos untuk gerudi dasar laut ni $30 untuk hasilkan satu barrel. Dia lebih murah lah ya. Kalau shale oil ni kos dia $50. So Pak Arab negara OIC ni, dia punya strategi, dia lambatkan lagi harga minyak di pasaran. Dengan harapan bila minyak tu jatuh bawah 50, shale oil Amerika ni akan gulung tikar. Tapi last kali Pak Arab ni yang gulung tikar. Bila harga minyak dah terlalu rendah. So kita punya nasib kita baik pada ketika tu ialah bila kita apung, kita tarik balik subsidi minyak tu. Pada ketika itu, disebabkan lambakan minyak di pasaran, demand untuk minyak kurang tapi penawaran lebih, harga minyak jatuh. So, rakyat tak terasa tau. Malah pada ketika itu, Mesir naikkan harga minyak, Saudi naikkan harga minyak.